Saya Bernardus Ika Wibowo Handaka. Di gereja saya sebagai koordinator bidang peribadatan. Kita mengadakan misa 17 Agustus di gereja setiap tahun ya. Itu sebagai perwujudan dari kita sebagai warga negara Indonesia yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kita harusnya senantiasa mewujudkan iman kita sebagai umat beriman, umat gereja Katolik yang senantiasa mencerminkan cinta kasih. Jadi semua warga, semua orang di sekitar kita melihat kita dan merasakan kehadiran Tuhan dengan adanya kehadiran kita. Oke, untuk tur OMK itu kita persiapan kurang lebih 2 bulan. Nah, untuk tahun ini yang bikin spesial sebenarnya adalah semua lagu kita usahakan untuk 4 suara. Kemudian ada penampilan ini kan terakhir, tipis-tipis lah, Tanah Air. Sikap nasionalis yang kita bisa terapkan sebagai orang muda Katolik adalah paling simpelnya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena itu penting untuk menjadi bagian dari diri kita.